Kegiatan positif yang ada di Desa Randup itu. Maka dari itu saya bersama para teman-teman dan juga memberikan dukungan kepada adik-adikku sekalian. Kami mohon untuk selalu bersemangat bersama tim Gempar Randup itu. Tepuk tangannya mana dong? Terima kasih untuk jenengan-jenengan semuanya. Dan di sini juga kami ucapkan terima kasih atas terselenggaranya pada acara kesempatan malam hari ini dari beberapa UMKM KUB Desa Randup itu. Di sini tertulis bahwasannya ada Bumdes Sumberjaya Randup itu, ada Pasar Desa Padang Hawo, dan juga Karang Taruna Sakera Muda. Semuanya adalah salah satu kelompok organisasi yang di bawah naungan pemerintahan Desa Randup itu, di bawah naungan kepala desa kita yang muda, belia semangatnya luar biasa, beliau Bapak Muhammad Fuad. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Kepala Desa Muhammad Fuad. Terima kasih. Semoga beliau senantiasa mendapatkan berkah. Semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengagendakan beberapa acara-acara yang spektakuler, acara-acara yang benar-benar luar biasa seperti yang udah kita nikmatin pada kesempatan malam hari ini. Sukses untuk beliau semuanya. Oke. Dengan saudara-saudaraku sekalian, agenda demi agenda yang tertata secara rapi ini berkat dukungan dari seluruh support dari masyarakat Desa Randup itu, terutama ibu-ibu yang ada di depan saya ini, dan terutama di sebelah pojok sana. Ini sedikit info dan promo aja deh, bahwasannya Randup itu mempunyai satu kelompok wanita yang sangat agresif sekali, ya. Bener nggak Bu? PKK Randup itu agresif apa nggak agresif? Oke, agresifnya untuk desa apa untuk suaminya dong? Oke, tepuk tangan untuk ibu-ibu PKK Desa Randup itu. Kalau agresifnya untuk Randup itu, saya acungin 4 jempol sekali dengan kaki saya. Kalau 5 nggak penak nasinya, ya. Setuju Bu ya? Oke deh, terima kasih banyak untuk ibu-ibu PKK. Nantinya untuk jenengan-jenengan semuanya, kami mohon untuk persiapan. Karena yang udah kita lihat beberapa Randup melibatkan dari ibu-ibu sekalian juga. Dan juga jajaran pemerintahan desa, kayak mendapatkan info dari Bapak Kades, dimohon untuk segera menempati tempat yang telah tersedia. Karena agenda malam hari ini kita waktunya nggak panjang. Menurut info dari event organizer Guyon Waton, kita diberi waktu cuma 1 jam saja. Ya, maka dari itu untuk bapak-bapak perangkat, kami mohon untuk segera menduduki tempat yang telah tersedia. Iya sini. Nek kata sing iso kono langsung wis. Tembak kono. Yang belum beli jamuan atau makanan sudah terpapang jelas UMKM Desa Randup itu. Menurut informasi yang kami dapatkan, di bawah naungan, di bawah koordinasi dari Mbak Dita sekali dengan Mas Uud, bahwasannya acara malam hari ini sudah terjual kurang lebih 200 lapak untuk UMKM Desa Randup itu, mengangkat derajat martabat untuk menjadi makmur, untuk bisa menjadi mandiri, dan memberikan suatu lapangan kerja kepada seluruh masyarakat Desa Randup itu. Terima kasih untuk panitia juga. Oke. Dan mungkin nantinya ada beberapa acara inti sekaligus sambutan-sambutan yang sudah kami persiapkan. Maka dari itu yang bertugas sekaligus yang sudah mendapatkan mandat, kami mohon untuk segera bersiap-siap dalam acara ini. Himbauan kepada seluruh bapak ibu, kami mohon kesadarannya. Yang belum mendapatkan undangan dari panitia penyelenggara, kami mohon untuk berani. Sekali lagi untuk bapak ibu yang merasa tidak mendapatkan undangan dari panitia penyelenggara, kami mohon untuk bapak ibu segera beralih atau ke tempat yang lainnya, okay? Karena di situ meja dan kursi spesial untuk tamu-tamu yang sudah diundang dari jajaran-jajaran Pemdes, Pemkot, sekaligus jajaran elemen-elemen Desa Randup itu, dan juga para tokoh-para tokoh, para kiai, dan juga para petinggi Desa Randup itu. Maka dari itu yang belum merasakan mendapat undangan spesial, kami mohon untuk beralih tempat.
Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu sekalian. Kurang kompak dong. Saya yakin Desa Randup itu, masyarakat Desa Randup itu ini mayoritas muslim dan muslimah. Alangkah indah dan melaksanakan dari sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga nantinya kita senantiasa menikmati surganya Gusti Allah dalam suasana bahagia seperti malam hari ini. Yang sangat kami hormati kepada jajaran pemerintahan Desa Randup itu, beliau dari Bapak Kepala Desa, Bapak Muhammad Fuad, yang sangat kami banggakan, yang sangat kami hormati kepada beliau dari jajaran pemerintah Kabupaten Pasuruan, yang kami banggakan dan yang sangat kami hormati untuk Bapak Pimpinan Dewan yang dalam hal ini dihadiri oleh beliau, Bapak Samsul Hidayat, yang sangat kami banggakan dan yang sangat kami hormati tidak terlupakan kepada seluruh aparatur-aparatur desa yang selalu senantiasa untuk berniat tulus menyatukan Desa Randup itu lebih maju, lebih baik, dan lebih-lebih dan lebih segalanya untuk seluruh para anggota pemerintahan Desa Randup itu, meliputi dari Bapak RT, Bapak RB, Bapak Kasun, Bapak BPD Desa Randup itu, dan pada kesempatan malam hari ini beliau yang sudah hadir, Bapak Suito dari Ketua BPD Desa Randup itu, dan yang sangat kami hormati kepada seluruh elemen, Bapak LBM, Bapak Persatuan Hansip, dan juga dari bapak-bapak yang lainnya yang senantiasa selalu mendukung kinerja dari pemerintahan Desa Randup itu, yang sangat kami banggakan. Dan tidak terlupakan kepada para tokoh, para kiai, ulama, sesepuh bini sepuh Desa Randup itu, yang senantiasa kami tunggu ridhonya, kami tunggu segala untaian doa-doanya agar nantinya desa kita yang makmur ini, desa kita yang senantiasa maju ini benar-benar dijadikan satu kesatuan negara yang baldatun thayyibatun ghufura. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak terlupakan kepada jajaran panitia penyelenggara, dalam hal ini ketua penyelenggara halal bihalal Pemdes Desa Randup itu, dan didukung oleh sepenuhnya dari tim UMKM Desa Randup itu, didukung sepenuhnya dari ibu-ibu PKK Desa Randup itu, yang sangat kami banggakan. Tidak terlupakan kepada seluruh masyarakat yang malam hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara ini halal bihalal. Tentunya segala kekhilafan, segala niat-niat buruk, dan segala apapun yang tidak sengaja ataupun kita sengaja, saya mewakili dari jajaran pemerintah Desa Randup itu mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga kesalahan-kesalahan dari seluruh pemerintahan Desa Randup itu bisa dimaafkan. Minal aidin wal faizin untuk seluruh masyarakat Desa Randup itu. Dan pada malam hari ini juga, saya juga berterima kasih kepada tim Guyon Waton yang sudah senantiasa memberikan dukungannya dalam acara ini. Semoga semuanya yang sudah hadir tercatat amal baik, amal soleh, dan nanti bertemu di surganya Gusti Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, tidak kata terindah terucap pada kesempatan malam hari ini kecuali kalam alhamdulillah, sebuah syukur yang tiada duanya udah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya semoga tercatat sebagai amal baik. Dan yang kedua kalinya, selawat ma'asalam semoga tetap keribaan kepada junjungan kita Nabi Sir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mana menunjukkan kita dari era kejadian menuju era yang terang benerang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Bapak ibu saudaraku sekalian yang senantiasa berbahagia, terutama spesial masyarakat Desa Randup itu yang baik hati dan bahagia, dari sini kami mewakili dari jajaran panitia memohon maaf dan terima kasih atas kehadirannya. Dan saya akan membacakan susunan-susunan acara yang telah teragendakan mulai dari awal hingga nanti, dan semoga acara ini selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua diisi dengan pembacaan
lagu Indonesia Raya. Yang ketiga nantinya ada sambutan-sambutan, yang insya Allah ada sambutan dari Bapak Kepala Desa Randubitu, sambutan dari Bapak Camat, sambutan dari Bapak Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan, dan sambutan dari Bapak Samsul Hidayat yang akan disampaikan beberapa saat nanti. Dan menuju acara keempat yaitu penutup atau doa. Dan marilah kita bersama-sama kita buka acara ini dengan pembacaan suratul Fatihah, agar nanti acara yang sudah terangkai dengan bagus ini benar-benar lancar dan tidak ada suatu halangan apapun. Ila hadidia bisyafaatin rasulillah syai'un lillah lana laumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah bersama-sama membuka acara ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Untuk menuju acara selanjutnya, yaitu acara lagu Indonesia Raya, para bapak ibu sekalian, kami mohon untuk berdiri karena kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak ibu, dengan segala kehormatan, kami mohon untuk semuanya berdiri. Allahumma shalli ala Muhammad. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah berdiri, karena kita tetap dalam satu perjuangan dan kita tetap dalam kompakan Desa Randubitu bisa. Dan marilah kita menuju acara yang kedua, lagu Indonesia Raya yang akan diisi oleh ibu-ibu BKK. Waktu dan tempat kami persilakan. Tepuk tangan untuk ibu-ibu BKK Desa Randubitu.
Minta tepuk tangan untuk ibu-ibu PKK Desa Randubitu. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Para ibu-ibu kreatif yang sudah melaksanakan satu lagu kebanggaan Indonesia Raya dengan sangat kompak, dengan sangat teratur sekali. Alhamdulillah, karena beliau-beliaulah kita bisa menjadi maju, karena beliau-beliaulah kita bisa menjadi pintar, karena beliau-beliaulah kita bisa menjadi salah satu putra-putri yang soleh dan soleha. Semoga ibu-ibu yang ada di Desa Randubitu itu benar-benar menjadi seorang ibu yang mar'atus solihah. Amin, amin ya robbal alamin. Ibu sayangku sekalian, semoga amal baik yang sudah dilaksanakan bisa memandu acara pada malam hari ini, terutama lagu kebangsaan Indonesia Raya, bisa menjadikan suatu amal baik, amal soleh untuk ibu-ibu sekalian. Para bapak ibu sekalian yang senantiasa berbahagia dan menghadiri dalam acara Guyon Wadon sekaligus halal bihalal Desa Randubitu, yang semoga menjadikan acara ini agenda tahunan dan bisa didukung oleh seluruh para jajaran pemerintah sekaligus dukungan dari masyarakat Desa Randubitu. Sebelum kita lanjutkan acara demi acara yang sudah teragendakan, di sini ada salah satu pemutaran film atau profil Desa Randubitu yang akan kita simak dan kita lihat bersama-sama. Untuk yang bertugas selaku pemutaran film dokumentasi Desa Randubitu, waktu dan tempat kami persilakan. Sekali lagi, yuk kita sama-sama bilang Randubitu bisa. Bisanya yang kompak, setuju? Satu, dua, tiga. Randubitu bisa. Sekali lagi, Randubitu luar biasa. Terima kasih. Aman. Selamat datang di Desa Randubitu. Secara geografis, Desa Randubitu merupakan salah satu dari 15 desa yang terletak di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dengan luas wilayah 239 hektar, dengan jumlah penduduk kurang lebih 7.254 jiwa. Desa Randubitu terdiri dari 3 dusun, yakni Dusun Randubitu, Dusun Gesing, dan Dusun Babat. Desa Randubitu adalah desa berkawasan industri. Sebagian besar penduduk Desa Randubitu bekerja sebagai karyawan swasta. Namun juga ada yang berwirausaha, petani, dan peternak. Dengan padatnya pemukiman di Desa Randubitu menambah juga permasalahan terutama masalah sampah. Maka dari itu, Desa Randubitu memberikan fasilitas berupa pembangunan TPX, tempat pembuangan sampah, yang mampu menanggulangi permasalahan dengan konsep 3R, di mana terbentuk dari komunitas PEMPES, Pemuda Peduli Sampah. Dan salah satu prestasi Desa Randubitu adalah sebagai satu-satunya desa di Kabupaten Pasuruan dengan kategori pengolahan sampah terbaik dan dijuluki sebagai Desa Zero Waste. Ayo kita simak video prestasi dan produk unggulan Desa Randubitu berikut ini. Dari tahun 2016 saya berangkat 5 orang dari Dusun Babat
saya pribadi, terus Pak Mustafa, Pak Masukan, Pak Sukan, dan Kanur Poli. Di perjalanan banyak kendala, banyak rintangan, banyak kasihan, tapi tim tetap solid. Gimana caranya desa ini menjadi lebih baik dan bersih. Awalnya kita ditolak dari warga, dari satu warga ke warga yang lain. Awalnya sih sedikit keberatan ya, kan ada iuran bulanan di situ. Nah itu kan pasti ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Nggak setuju itu ya mungkin karena belum tahu ya mas ya, untuk manfaatnya. Tapi kita tidak pernah patah semangat. Setelah bermusyawarah dengan Pak RT dan Pak RW serta tokoh masyarakat setempat, akhirnya lahirlah sebuah lembaga yang bernama PEMPES, Pemuda Peduli Sampah. Waktu pertama kali menjalankan kegiatan peduli sampah ini, kita dibantu oleh teman saya dari FKPL yang bernama Mas Tony. Beliau menjadi pembimbing serta mentor kami dalam pengolahan sampah di Desa Randubitu. Bersama tim kami, 5 orang tadi, dan anak-anak PEMPES, kami bersosialisasi ke warga dengan didampingi oleh Mas Tony, selaku dari FKPL. Setelah kami bersosialisasi, alhamdulillah warga banyak yang setuju. Terus kami berjalan selama 3 bulan, kami coba menggratiskan pembelian ke warga. Saya sangat senang banget dan bahagia sekali karena perihal itu yang pertama membuat dusun kita tidak kesehatan kita terjangkau, sekaligus ada kegiatan pemuda dan pemudi tentang perihal ada kendala terkait pembiayaan. Di situ kami rembuk bareng ke warga masalah retribusi, tapi alhamdulillah banyak warga yang menolak. Ya, disinilah uniknya warga Pesam 2. Tapi kami bersama anak-anak PEMPES, bersama tim, tidak patah semangat untuk menjalankan apa yang jadi untuk kita di Desa Randubitu, agar Desa Randubitu terbebas dari sampah atau zero waste. Selama perjalanan 3 bulan, banyak kendala. Pembinaan dari warga, sampah menumpuk dan bau. Alhamdulillah, pemerintah Desa Randubitu melalui Pak Kadesnya dulu, kami difasilitasi tanah es bengkok Pacare. Itu sesuai dengan perspek yang ada di Kabupaten Pasuruan, satu desa dan bank sampah bisa diadakan untuk lahan pembuatan BTS 3R. Setelah kami difasilitasi oleh pemerintah desa Randubitu lahan untuk pembuatan BTS 3R, kami tetap lakukan pengambilan sampah di warga. Kami bekerjasama dengan DLH untuk masalah pengangkutan residu. Di sini anak-anak PEMPES mulai pemilahan dari botol, dari makanan yang lain kita pilah, kita pisahkan satu persatu sesuai jenisnya. Nanti setelah residunya diangkut oleh DLH. Dalam perjalanan kami ketemu Mas Yudi, suatu perwakilan dari BKKTS untuk menyelesaikan masalah sampah yang ada di Desa Randubitu. Kami banyak diskusi dengan beliau gimana caranya kami berinovasi untuk menyelesaikan sampah di Desa Randubitu agar kami tidak membuang sampah ke TPA. Lambat laun kita selama diskusi, alhamdulillah hasil sampah pengolahan kami yang berupa RDF dibeli oleh PT KGS sebagai bahan bakar bantu di perusahaan PT KGS. We'll be right back.
kita tambah sempurna atau PPKCS. Selama ini kami sudah bekerja sama dengan KSM PMS yaitu pengolahan sampah di Desa Randupitu. Dan inilah hasil RDF yang kita manfaatkan untuk membantu bahan utama bahan bakar kita. Sampah yang kami terima dari KSM PMS itu akan kita manfaatkan untuk mencampur bahan baku utama kita, yaitu dari kayu. Kita akan mix dan kita masukkan ke boiler, dan itu akan membantu menghasilkan bahan bakar yang baik untuk produksi kita. Dan asapnya pasti ada menimbulkan asap, tapi tidak mencemarkan polusi udara. Kami dari pemerintah Desa Randupitu dan pengurus PEMPES Pemuda Peduli Sampah Desa Randupitu mengucapkan terima kasih kepada PT KCS yang selama ini membantu menyelesaikan masalah sampah yang ada di Desa Randupitu. Dengan tekad yang kuat, dengan semangat yang pantang menyerah, kami anak-anak PEMPES punya moto, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Randupitu bisa! Semakin jalan, UMKM jadi support dan semakin ramai lagi. Jadi buat warga Desa Randupitu, jangan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk terus berpartisipasi memajukan Desa Randupitu. Hiburan di Desa Industri Randupitu bisa. Hiburan di Desa Industri Randupitu. Tepuk tangannya untuk pemerintah Desa Randupitu dan juga tim gempar Desa Randupitu. Dan luar biasa kami ucapkan malam hari ini untuk kekompakan yang sudah dilakukan, kekompakan yang sangat luar biasa kepada seluruh Desa Randupitu bisa menciptakan suasana yang seperti itu, terutama dukungan-dukungan yang sudah disampaikan yang sudah kita lihat di videotron tentang KSM PEMPES, satu wadah kelompok yang membuat Randupitu bisa lebih baik, lebih maju dan diakui di Kabupaten Pasuruan sebagai desa yang benar-benar luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk pemerintah Desa Randupitu.
Dan kita akan menuju acara selanjutnya, yaitu acara sambutan-sambutan yang akan disampaikan oleh beberapa pimpinan kita dari pemerintah Kabupaten Pasuruan dan juga jajaran pemerintah desa Rangkepitu. Dalam hal ini sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Rangkepitu, beliau Bapak Muhammad Fuad. Waktu dan tempat kami persilakan. Tepuk tangan untuk Bapak Kepala Desa Rangkepitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Samsul Hidayat selaku dewan dari fraksi PKB, yang saya hormati Pak RT dan Pak RW Dusun Edisi Dasaran itu, yang saya hormati Pak BPD beserta anggota, yang saya hormati perangkat Dasaran itu beserta anggota, yang saya hormati Pak Babin, Pak Babin Kantinsa, Babin Kantinmas, yang saya hormati teman-teman Kim Kempar, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang pada malam hari ini kita bisa berkumpul di acara lebih halal di lapangan desa Rangkepitu. Kedua, selawat serta salam tetap dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih telah bisa hadir di acara lebih halal di pemerintahan desa Rangkepitu. Nanti ada guyonan waton Cak Percil, dan terima kasih juga kepada warga desa Rangkepitu yang sudah antusias hadir di pada malam hari ini. Ngapunten walau telat Bu, minal izin wal faizin, mohon maaf lahir batin Bu. Niki ada beberapa UMKM jajanan yang ada di sana itu dan desa yang lain Bu, monggo dinikmati, kami tidak bisa ngasih jenengan suguhan ya. Nih, tadi sudah diputarkan untuk foto dokumenter yang ada di kegiatan di desa itu. Alhamdulillah untuk tahun ini desa Rangkepitu termasuk desa yang mandiri Bu. Mandiri mopo titik mandi sendiri Bu. Jadi dulu taraf desa maju, sekarang desa mandiri. Alhamdulillah berkat kerjasama jenengan Stanten, desa Rangkepitu naik satu level. Ya, capaian Ibu. Nomor dua, kemarin saya dapat penghargaan dari PJ Bupati, termasuk desa Zero Waste. Zero Waste itu tidak membuang sampah ke TPA. Nih, alhamdulillah kami sudah kelola di Babat ya. Nanti itu jadi ikon di desa Rangkepitu. Harapan kami jenengan Stanten bisa berikut partisipasi mateng kemajuan di desa Rangkepitu. Terakhir, nanti jangan sampai pulang dulu Bu ya. Jadi ada voucher nanti Bu, voucher kayak nginep nang hotel Ina ya, nanti kita bagi-bagikan di tengah-tengah season acara Bu. Lek sampai mulai disik yo kaono gantuk ya. Ini semua saya lakukan demi masyarakat desa Rangkepitu Bu. Pokok seneng apa ini ya. Bu, urusan duit, urusan diri ini. Nanti terakhir ada Pak Samsul Hidayat. Niki mugi-mugi sehat-sehat Bu. Karena ini yang support penuh
adalah Pak Samsul Hidayat di kegiatan ini. Kemarin dapat nomor suara paling banyak se-Kecamatan Gempol, akhirnya ditangkap nomor jemput. Ya. Nih, demikian kira-kira itu akan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Kepala Desa Randup itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, Bu, saya memohon sangat untuk jenengan semuanya. Karena beliau tadi sudah sambutan, sudah memajukan Desa Randup itu sejauh ini, kiranya saya bisakah untuk minta doa nantinya untuk jenengan semuanya didoain untuk Bapak Kepala Desa lekas-lekas mendapat. Semoga di tahun yang akan datang Bapak Kepala Desa punya istri ah. Sekali lagi, semoga di tahun yang akan datang Bapak Kepala Desa mempunyai istri ah. Terima kasih atas doa-doanya ya, karena doanya setiap orang bahwasannya apalagi kalau udah berkumpul ribuan kayak gini insya Allah mustajabah Bu. Berhubung aku tadi MC kata tiga gak pati mandi, tapi jenengan saya yakin mandi ye. Alhamdulillah, terima kasih sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Kepala Desa. Beliau juga yang mengangkat derajat martabat dari teman-teman Karang Taruna Sakera Muda. Tepuk tangan untuk Sakera Muda yang sudah menciptakan keamanan, kenyamanan terutama teman-teman parkiran dan juga UMKM. Ini adalah salah support dukungan dari sepuluhnya dari UMKM Karang Taruna Sakera Muda. Dan menuju acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan, dalam hal ini yang akan disampaikan oleh beliau Bapak DPR Kabupaten Pasuruan Bapak Samsul Hidayat. Waktu dan tempat kami persilakan. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Samsul Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrata ayunina wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kepada Cak Percil CS yang saya hormati. Semeram Cak Percil. Semeram ye. Insya Allah mangke menghibur jenengan sedoyo. Bapak Kepala Desa yang saya hormati, beserta perangkat desa, Ketua BPD dan anggota, Bapak RT RW, juga tak lupa yang terhormat Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan, yang hal ini yang hadir ada Pak Kabid, ada Mbak Ari yang saya hormati, semua mawon ingkang hadir ingkang berbahagia. Alhamdulillah, pertama monggo sarang-sarang menjatakan puji dan syukur dening asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa dalu niki pemerintahan desa Randup itu yang disupport penuh oleh Dinas Pariwisata mengadakan acara halal di halal. Masih yo rada telat nggih. Yang kedua kalinya sholawat ma'asalam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan ibu yang saya hormati, yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang mana Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan memberikan program yang berupa gebiar pertunjukan rakyat, yang hal ini di Guyon Maton Cak Percil CS. Mugi-mugi dengan adanya kegiatan ini masyarakat Desa Randup itu semakin makmur nggih. UMKM kulo tingali rapet sampai gauman nggih. Sampai nang embong, embong nggih. Dadi sing delok niki mung sampai delok tok ambek tuku pisan nggih.
Yang luar biasa lagi, saya berterima kasih pada Dinas Pariwisata. Insya Allah nanti ada voucher bermalam di hotel. Kudu umroh loh ya. Nah, tapi kudu mari sabu jari. Ingin enten voucher turu di hotel. Sinten sing angsal mangke enten undian. Yang kedua, kami juga berterima kasih kepada Capercil GS yang mana dengan rapetnya kegiatan, beliau masih ada waktu untuk menghibur kita semua. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, sekali lagi Desa Randup itu, terutama Pak Kades diparingi kesehatan. Perangkati ke Wabebres diparingi kesehatan. Terutama MC ini nih. Nah, Pak Kasun diparingi sehat. Lewe sehat aja pira rabi luru nggih. Sing terakhir, insyaallah di Desa Randup itu ini terus akan kita support bagaimana yang menjadi angan-angan dari Pak Kades memakmurkan masyarakatnya melalui beberapa kegiatan-kegiatan baik fisik ataupun yang lain. Insyaallah kami, saya pribadi juga akan mensupport betul. Saya berterima kasih juga kepada masyarakat Desa Randup itu yang mana kemarin di dalam pelaksanaan pemilu 2024 berjalan dengan lancar dan sukses. Randup itu termasuk penyumbang suara terbanyak sekecamatan Gempol. Matur sembah nuwun, nyuwun doanya, mudah-mudahan saya diberikan kesehatan di dalam mengemban amanah nanti menjadi anggota DPRD Kabupaten Pasuruan. Ini tetap ada manfaatnya untuk masyarakat. Ini mungkin beberapa hal yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada jenengan semua yang hadir. Mudah-mudahan kehadiran jenengan ini nanti pulang juga membawa oleh-oleh. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon, dimohon tunggu sebentar untuk Bapak Samsul Hidayat dan Bapak Kepala Desa Randup itu, kami mohon maju sebentar. Untuk Mas Percil, kami mohon untuk maju sebentar karena di sini mau memberikan cindermata bahwasannya pemerintahan Desa Randup itu mempunyai satu kreativitas yang luar biasa, yaitu Batik Bandung Randu sekaligus sama gedek sesek. Oke, di sini para bapak ibu sekalian, mungkin jenengan baru kenal kali ini di Desa Randup itu ini mempunyai satu kualitas, yaitu batik yang sangat bagus sekali. Batiknya ada randunya. Kalau jenengan mungkin orang yang pakai batik kok pakai ada randunya sekaligus ada seseknya, berarti ini adalah satu kreativitas yang dimiliki oleh masyarakat Desa Randup itu. Semoga kreativitas ini bisa lebih baik dan lebih maju lagi. Dari Dinas Pemkab untuk Bapak Kabid, kami mohon Pak Aba Haji Nimbul, kami mohon segera maju karena di sini ada pemberian cindramata dari pemerintahan Desa Randup itu melalui ibu-ibu PKK. Abah Haji Timbul, terima kasih banyak. Dan perwakilan. Abah Haji Timbul, semoga nih. Abah Samsul dan juga kru perwakilan dari Mas Percen agak kesini. Biar semua masyarakat Desa Randup itu bisa diketahui. Pemberian yang diberikan kepada tim dari Cak Percil CS dari tim Guyon Waton yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa. Tepuk tangan untuk Cak Percil CS. Dan saat ini pemberian dari Bapak Kepala Desa kepada Bapak Samson Hidayat dan satu pemberian sel Kodong Randu Gedek Kuning diberikan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan, dan satu lagi dipakai sendiri oleh beliau
Bapak Kepala Desa Randupitu, dan saya mohon maaf mewakili Bapak Kasun Desa Randupitu. Sing liyane aja iri bolo yo. Caitri saja iri yo. Ya wis tak gaede. Tepuk tangan untuk pemerintah Desa Randupitu. Lho ya iki saking disayangi Pak Lurah sampe menano Pak Kasun. Terima kasih. Adi-adi, kamera aku kurang ya opo? Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk pemerintah desa Randupitu bisa. Terima kasih banyak yang sudah disampaikan Kembang Randu dan juga Kedek Guling yang sudah menjadi ikon Desa Randupitu yang dimiliki oleh ibu-ibu PKK Desa Randupitu. Alhamdulillah. Setelah dikasih sel 1, Bapak Dewan langsung order ya. Manajemen dari BPKK mendapatkan order 20 baju dari Kembang Randu Gedek Guling Randupitu. Iki aku iki katut calo pore aja lali rokok sampur namil pancet lho ya. Ibu BPKK iki sapa iki sing nekel iki? Oke, terima kasih banyak. Satu orderan dari Bapak Samsul Hidayat, beliau dari Dewan Kabupaten Pasuruan sudah memberikan rezeki untuk Ibu BKK Desa Randupitu. Dan kali ini Mas Ut, ada satu acara. Ada satu pemutaran film dokumenter dari Kabupaten. Untuk yang bertugas kami mohon dipersilahkan.